Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Danari Kesti. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membuat bagaimana langkah-langkah memonetisasi channel YouTube. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke browser. Aku pakainya Google Chrome. Kita langsung aja klik studio YouTube. Kita buka studio YouTube kita. Nah, setelah itu kita pilih yang logo dolar. Logo dolar atau monetisasi ya. Nah, di sini untuk syarat-syaratnya aku sudah memenuhi semuanya ya. Untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan untuk tegurannya pun aku nggak ada. Dan nanti aku akan menjelaskan step by step untuk langkah-langkahnya sampai benar-benar diterima monetisasinya. Dan sekarang teman-teman bisa pilih yang daftar sekarang. Lalu akan muncul seperti ini monetisasi channel. Di sini ada langkah 1, 2, dan 3. Oke, aku langsung mulai klik langkah pertama. Nah, nanti akan muncul persyaratan program terbaru YouTube seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa baca dari awal, dipahami terlebih dahulu. Dan setelah itu, teman-teman bisa checklist bahwa saya menyetujui persyaratan program partner YouTube. Tinggal di checklist aja. Lalu pilih setujui persyaratan. Dan kita tunggu hasilnya. Kita ikuti aja proses satu persatu ya. Nah, ini dia. Langkah pertamanya sudah selesai, ada tulisan selesai. Lalu aku langsung lanjut ke langkah kedua. Oke, saya ulang lagi. Klik mulai di yang ini warna biru. Dan setelah itu, langkah 2 Anda akan dialihkan ke AdSense. Untuk menyelesaikan langkah ini, kita klik yang ini. Saya pilih yang tidak. Saya tidak memiliki akun karena memang sebelumnya aku nggak punya akun AdSense ya, teman-teman. Jadi aku pilihnya tidak. Dan di sini, nah di layar berikutnya, pilih akun Google yang ingin Anda gunakan untuk membuat akun AdSense. Anda akan dialihkan ke AdSense untuk membuat akun baru. Setelah selesai, Anda akan dialihkan kembali ke YouTube. Nah, langsung aja pilih lanjutkan. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih aja akun teman-teman ya, beserta emailnya. Tinggal klik aja akunnya, lalu kita tunggu. Nah, ini dia yang namanya Google AdSense dan tampilannya seperti ini. Nah, untuk prosesnya memang benar-benar cukup panjang teman-teman. Jadi teman-teman harus sabar, ikutin aja prosesnya seperti apa agar channel teman-teman itu disetujui untuk bisa gabung bersama partner YouTube. Dan di sini aku akan praktekin langkah-langkah yang udah aku pernah lakuin kemarin-kemarin karena kebetulan memang kemarin aku juga baru aja monet. Oke, kita lanjut aja. Di sini dapatkan lebih banyak manfaat dari AdSense. Kita pilih ya, kirimi saya saran, bantuan dan performa yang disesuaikan. Oke, lanjut pilih negara atau wilayah. Kita pilih Indonesia ya, pastinya. Lalu kita lihat ke bawah. Selamat datang ke AdSense. Nah, ini di sini teman-teman bisa dibaca ya, bisa dipahami. Tinjau dan setujui persyaratan dan ketentuan kami. Dan di sini persyaratannya itu lumayan panjang banget. Karena memang program YouTube itu nggak main-main ya, teman-teman. Jadi memang kalau perlu teman-teman bisa baca aja.
Jadi biar nanti kedepannya itu nggak ada masalah, nggak ada salah paham seperti itu. Setelah semuanya udah, teman-teman sudah paham, tinggal centak aja yang ya saya telah membaca dan setujui perjanjian, lalu buat akun, diklik ya buat akunnya, lalu kita tunggu prosesnya. Oke, nanti di sini muncul informasi pelanggan dan di sini teman-teman harus mengisi ya, dan wajib banget diisi. Dan di sini ada baris alamat 1. Dan teman-teman harus ngisi alamatnya di sini selengkap mungkin, dari RT RW, nomor rumah, ya kan, kode pos dan lain-lain. Pokoknya harus benar-benar lengkap dan benar. Dan di sini maksud dari baris alamat 1 dan baris alamat 2 adalah, jika di baris alamat 1 sekiranya alamatnya itu panjang banget, terlalu panjang dan gak muat, nah untuk sisanya itu teman-teman bisa tulis di baris alamat kedua. Nah di sini seperti itu maksudnya, jadi tetap satu alamat aja nulisnya. Dan jangan sampai teman-teman nulis dua alamat ya, nanti untuk dari pihak YouTube-nya itu bingung dan bisa jadi nanti nggak bisa terkirim ke alamat kita. Jadi tetap cukup satu alamat saja yang teman-teman tulis, dan kalau misalkan kotanya nggak muat bisa tulis di baris yang kedua. Oke, selanjutnya teman-teman pilih diisi juga kotanya. Oke, setelah udah, lalu ini ya, kode pos segala macam sudah diisi, lalu di bawahnya itu nomor telepon, dan sebisa mungkin nomor teleponnya itu yang aktif ya teman-teman. Nah, setelah udah selesai, tinggal kirim. Dan kita tunggu sebentar. Dan di sini kita langsung aja pilih alihkan, karena ini mengalihkan kita ke YouTube. Ya di sini kita masuk ke yang tadi studio YouTube ya teman-teman. Dan masih proses untuk yang langkah keduanya. Kita harus benar-benar sabar teman-teman. Dan di sini masih dalam proses. Dan untuk langkah yang kedua ini saya masih dalam proses ya teman-teman. Dan menurut sumber lain yang aku baca itu biasanya sampai berbulan-bulan, berhari-hari gitu teman-teman. Namun ada juga yang hanya 1x24 jam saja. Dan kebetulan alhamdulillah banget punya aku hanya 1 hari saja, atau 1x24 jam ya. Punya aku alhamdulillah cuma 1x24 jam aja. Dan untuk langkah yang kedua cuma sampai di sini teman-teman. Jadi kita tinggal nunggu pihak dari YouTube itu memproses, dan nanti kita akan mendapatkan informasinya lewat email yang udah kita kasih ke YouTube. Dan tidak cukup sampai di sini aja teman-teman, masih ada langkah yang kedua yang harus teman-teman atasi dulu, dan juga langkah yang ketiga. Dan kalau misalnya di langkah yang kedua 1 hari belum diproses, itu tandanya teman-teman harus melakukan sesuatu. Dan melakukan apa, nanti aku akan bikin tutorial lagi untuk bagaimana langkah kedua agar segera diproses. Nah itu aja langkah-langkah dari aku teman-teman. Aku harap teman-teman mengerti. Jika teman-teman belum paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah nanti akan aku jawab. Dan aku harap teman-teman ikuti semua langkah-langkah yang udah aku lakuin agar segera monetisasi channelnya teman-teman itu berhasil, dan
teman-teman segera mendapatkan pendapatan dari YouTube. Nah, itu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan tinggal tulis aja di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa DM Instagram aku, nanti akan aku tulis linknya di deskripsi box. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.